Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat jam, aduh nggak kelihatan lagi ya, jam 16.57. Kita di terminal Pekalongan. Hari ini bertepatan dengan libur nasional, yaitu perayaan hari Natal tanggal 25 Desember 2020. Kita lihat situasi terminal Kota Pekalongan ya hari ini. Kalau dari depan masih cukup sepi ya, cukup lengang. Hanya ada beberapa calon penumpang yang terlihat dari sini. Tuh. Ada di depan-depan agen. Ini kita posisi di parkiran depan ya. Nanti kita lihat armada apa saja yang berangkatkan pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Desember. Yuk kita lihat ke dalam. Dari sisi paling barat ada PO Slamet ya. Cuman hari ini kok tutup kayaknya. Entah hari ini atau tutup terus, tapi ini masih tutup. Kemudian sebelahnya ada ALS. Ini artis ya, ALS Family Raya, tujuan Lampung, Palembang, luar Jawa ya, mayoritas luar Jawa. Sebelahnya ada Handoyo dan PO Ramayana. Ini buka jurusan Jakarta, Lampung, Palembang, Jambi, Morabungau, Padang, Pekanbaru, Dumai, Medan, Jogja, Jakarta, Bogor, Palembang, Jambi. Nah ini teman-teman kalau pengen merasakan sensasi dari bus Handoyo bisa langsung ke loket yang sisi barat ya, dari terminal Pekalongan ini. Geser selanjutnya ke Putra Remaja. Ya, ini Putra Remaja dengan tujuan Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Solok, Pekanbaru. Ini luar Jawa semua ya. Bisa langsung ke sini ya, ke sebelahnya PO Handoyo dan PO Ramayana, ke Putra Remaja. Sebelahnya ini PO Budiman yang tujuannya daerah Jawa Barat. Di sini ada Wangon, Karangpucung, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya. Nah, di sini. Ini agennya, ini kursi atau tempat duduk untuk antri dan mungkin menunggu bisa datang juga, selain yang ada di depan atau di dalam terminal yang di sebelah parkiran bis ini bisa nunggu di sini. Ini ya, sebelahnya ada PO Puspa Jaya dan Rema Badi, cuman ini tutup, nggak tahu tutup terus apa khusus hari ini. Oh, di sini ada tutup. Ternyata ALS-nya di sini, ALS PO PM Toh. Ini luar Jawa ya. Enggak asing lah buat teman-teman bismania atau masyarakat yang sering ke luar Jawa, biasanya pakai menggunakan armada dari ALS atau PM Toh ini. Banyak tujuannya luar Jawa. Sebelahnya bukan agen tapi warung. Kemudian di sana ada Sinar Jaya. Sinar Jaya ya. Nah, Jaya kalau teman-teman enggak pengen ke loket juga bisa langsung, biasanya di dekat armada itu ada yang jual tiket. Oke, itu yang dari sisi barat. Oh ya, di sana ada Genbus Patas Harum terus Laju Prima yang di sebelah sana. Nah, yang di sini. Yang di sini ya. Sini itu dari sisi barat. Yuk kita lihat dari sisi sebelah timur. Ini ada bilik sterilisasi ya, jadi teman-teman kalau mau masuk sini bisa sterilisasi dulu di sini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan jangan lupa selalu pakai masker, sering cuci tangan ya, jaga jarak juga. Nah, ini denahnya dari pintu selatan, pintu utara, keberangkatan, kantor, petugas, pos kesehatan, toilet, ticketing, ruang kalkulasi, dan smoking room.
Kita masuk di sisi sebelah timur. Di sini ada agen Rosalia Express, Rosalia Indah, dengan jurusan Jabodetabek. Ya, ini banyak banget pilihannya. Teman-teman bisa pilih di sini kalau mau menggunakan armada dari PO Rosalia Indah. Geser. Oke. Ini ada agen Coyo Patas Semarang. Kalau sini biasanya apa deh ya, antar kota dalam provinsi. Nih. Kemudian geser lagi. Banyak yang tutup, nggak tahu ini emang nggak ada, belum ada penggunanya. Mungkin ada medali mas Tuban, Gresik, Surabaya. Oh, daerah timur ya, daerah Jawa Timur, lintas Jawa Sumatera, medali mas. Kemudian sebelahnya Sugeng Rahayu nih, untuk teman-teman yang mau ke Jawa Timur bisa menjadi alternatif teman-teman menggunakan Sugeng Rahayu dengan tujuan Surabaya, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Solo, Semarang, Cirebon. Oh, Kuningan juga, berarti dari Indramayu sampai Jawa Timur dari Kuningan ya. Sebelahnya ada Agramas Jabodetabek. Kemudian di sini ada warung-warung. Di sana juga ada PO San ya. Ada agen PO San. Kemudian ini agen STJ Sudiro Tunggajaya. Nah, di sini teman-teman, dari kalau dari terminal, dari pintu masuk terminal ya, dari Pantura nanti masuk itu di sebelah sisi timur. Nah, di sini kalau teman-teman mau menggunakan agen atau armada bus STJ di depan agen PO San tujuan luar Jawa ya. Ada Pala Kencana juga di sini. Agen Gunung Harta. Kita masuk dari sisi sebelah timur ke parkiran bus. Ada apa saja pada sore hari ini? Sepi ya. Tuh, sepi. Belum terlihat ada tanda-tanda keberangkatan. Ini karena masih terlalu sore ya, masih jam sekitar jam 5. Sepi. Yuk kita ke parkiran bus di terminal Kota Pekalongan. Oke, kita di lintasan ya, jalur nih ya, jalur nih yang pertama, jalur 2 ada Solo Surabaya Kudus di arah ke timur ya. Kita geser lagi, jalur 3 Tegal Cirebon Bandung Tasik Jawa Barat. Geser ke jalur 4, ini yang Jakarta. Nah, ini yang Jakarta, ini ada Sinar Jaya yang sudah standby. Ada Dedi Jaya ya, ada dua Dedi Jaya. Kemudian jalur 5 untuk antar kota dalam provinsi. Limpung Sukorejo. Kemudian jalur 6 ada Bandar Batang ya. Kemudian jalur 7-nya ada Kajen. Ini untuk rute-rute jarak dekat ya, antar kota dalam provinsi. Paling ini Dedi Jaya SR2 HD Prime. Kemudian Sinar Jaya ada Legacy. Ini nih Dedi Jaya yang agak langka seperti yang kemarin kita review, cuman ini agak lebih fresh lagi. Kalau teman-teman yang belum lihat, belum nonton review Dedi Jaya yang di
terminal IBC, cek link di bawah ya, di deskripsi. Yuk kita lihat ke seberang. Masih cukup sepi. Jadi kita di parkiran bis ya. Ini terlihat banyak sekali pelangi pada sore hari ini. Nah, itu pelanginya. Sinar Jaya. Ini mendominasi di terminal Pekalongan ini. Tuh, di sana. Kemudian ini ada PO Bonanza. Terus ada Sono Trans. Ada Sono Trans lagi, ada Safari, ada Dewi Sri, ada Dedi Jaya juga. Cuman di terminal bus Pekalongan ini nih yang mau berangkat malam hari ini, Sinar Jaya, Sinar Jaya, Dedi Jaya, Dedi Jaya, Sinar Jaya dan Sinar Jaya lagi yang sudah ready di lintasan di jalur-jalur keberangkatan. Emang mayoritas Sinar Jaya di sini ya. Nih. Masih sepi ya, udah mulai 6:30. Persiapan diberangkatkan dari armada Safari. Masuk bus Adi Mulia Putra. Masuk ke lintasan. Wah, ini banter banget nih. Dharma Putra. Wah, ngeri. Ini baru pertama kali. Bukan pertama kali lihat, baru tahu kalau ini ada POAD Mulia di sini, jurusan Cirebon Bandung. Bisnya X bla bla bla, teman-teman sudah pasti tahu ya. Nih, masih sepi dari tadi. Wah, ini kayaknya ngetes apa ya? Ngeri banget ini. Dharma Putra. Jujuran trans.
itu aja teman-teman vlog hari ini, suasana terminal Kota Pekalongan hari Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020. Terima kasih yang sudah menonton, subscribe yang belum, jangan lupa like dan share apabila video ini bermanfaat.